itu tepat tanggal 14 Syawal 1440 Hijriah. Ayah dan ibu membawaku ke pesantren ini. Sehabis sowan kepada kiai, mereka berlalu meninggalkanku di sini, di pondok pesantren Raudhatul Hidayah Tapak Timur ini. Saat mereka pergi, tanpa terasa air mata menetes tiada henti. Aku tak mengerti mengapa aku ditinggal pergi. Apa karena aku tidak berarti? Ayah, ibu, mengapa? Mengapa kalian tega meninggalkanku yang masih sekecil ini? Apa karena aku tidak berbudi? Ayah, ibu, jemputlah aku karena aku masih ingin bersama kalian. Aku masih ingin disuapin saat makan, dan aku masih ingin merebahkan diri di pangkuan kalian. Jemput aku, ayah, ibu. Izinmu wahai bundaku padaku untuk menuntut ilmu, iringan doa dan juga ridhomu. Itulah bekal semangatku. Membawaku kepada ini untuk menuntut ilmu. Guru, kasihmu hadir sepanjang waktu. Kau rela mendidikku, sekalipun aku sering melangkahi titahmu. Berkat perjuanganmu, aku bisa mengaji pada guru dan kiai. Aku harus betah dan tabah, meski awalnya aku merasa gundah. Ayah,
ibu. Perlu kalian tahu, demi ilmu aku tidur sampai larut malam. Rasa ngantuk harus aku lawan. Bahkan aku rela tidur dalam kedinginan demi melihat senyum dari kalian, ayah dan ibuku tersayang. Dan juga